ini dah masuk. Masuk cermin balik. Dah masuk dia punya tu. Oh, buka main sesa. Assalamualaikum guys. Welcome back to Farizam channel. Hari ini aku nak buat apa ni? Nak buat DIY sikit pasal pintu kereta aku ni, belah sini ni. Yang ni ni. Tak boleh buka daripada dalam dengan luar tu tak boleh buka. Ni kan? Ni. Dia kosong. Aku dah angkat ni lock ni ni. Tapi kosong. So, dah luar pun kosong. Ya. Yo guys, yang ni kosong. Tak boleh. Dah try buka dengan kunci pun tak boleh. Dia macam ketat. Ketat. Ha, ke depan ni boleh. Tutup boleh. Tapi buka tak boleh. Ha. Okay, kita tengok apa masalah dia. First kita nak buka ni dulu. Lepas tu kita unlock manual. Okay guys, tadi aku dah buka door panel ni. Dekat sini ada satu skru. Ada satu skru kat sini. Mula-mula aku buka ni dulu. Buka panel ni. Lepas buka panel ni tarik ya, tarik kat sini. Kat sini memang ketat sikit, aku tarik pelan-pelan bagi dia tu kepak je. So ni dia punya ni kan, ha ni. So tadi tarik ni kat sini, kepak je tarik, terus dia ikut je lah. So tak ada koyak apa lah. Ok, lepas tu door panel ni bila dah buka skru sini, aku tarik naik atas. Tarik naik atas tu terus ok ya. Tapi kau orang kena buka dulu lah kat bawah ni. Kau buka kepak sikit, lepas tu dilonggar, lepas tu kau tarik angkat je macam ni. Ok, lepas tu bila dah ok je ni, lepas tu punca dia dah angkat ni tak boleh, kosong kan. Ok, punca dia dekat sini. Korang kena tekan sini. Ambil pembalut besi macam ni. Dah aku buat pembalut besi ni. Korang kena tekan dekat sini. Sekejap eh, tunjuk dekat sini. Sebab dia punya spring dah patah. Nah, dekat sini, nampak tak? Nampak tak aku try zoom? Dekat sini ni ha. Bila dekat sini dah tekan, mana dah? Okay. Dekat sini ni, sini dah tekan. Bila dah tekan sini, bila dah tekan ya, terus boleh buka. Nampak? Ha, terus ada. Dekat sini spring dia dah patah ni. Dalam ni. Tak dapat nak zoom lagi. Tapi kalau korang dah buka, korang nampak lah benda ni. Ha ni. Dia punya spring dah patah. Okay guys, tadi dah buka lah, pintu pun dah boleh buka. Cumanya bila aku tarik tu dia masih kosong lah. Sebabnya ni benda ni, spring dia ni. Nampak tak? Spring dia ni dah patah dah ni. Ni kat sini. Sepatutnya dia boleh pegang dua tu. Nanti aku awi video, korang tengok. Benda ni yang patah. Bila patah benda tu tak boleh nak lock. So ni lah, okay. Okay guys, sekarang ni misi mencari spring. Aku dah pergi tiga kedai. Aku dah pergi kedai motor, aku pergi kedai alat ganti, kedai aksesori kereta. Kedai aksesori kereta ada tapi RM5. Macam mahal lah aku rasa. So kita tengok, kita cari lagi kedai apa yang ada. Tadi ada info dapat kata dekat kedai motor pun boleh dapat. So kita tengok lah macam mana, dapat ke tak eh. Ataupun dekat highway kita cari. Alright, sambung. Okay guys, tadi apa ni, dah pergi cari dekat kedai motor tak ada, dekat kedai kereta pun tak ada, alat ganti. Last sekali aku pergi kat kedai potong. Pergi kat kedai potong, dia cari dekat mana-mana, lock kereta mana-mana dia ambil. So aku beli, dapat dalam RM2 je. Nanti korang tengok dekat sini ni, yang aku dapat ni. Itu saja. Jom balik pasang. Right, kena buka lampu. Eh, lampu pula. Apa ni, cermin ni dulu. Baru boleh pasang dia punya spring kat dalam ni. Hari ni kita import orang Jawa. Alright. Okay guys, cermin kena keluarkan juga.
Ni baru boleh buat kerja, baru boleh senang buat kerja. So kita try buka ni, tengok macam mana. Sebab nak pasang spring tu susah kan. Kat situ dia punya, dia punya apa, spring duduk. Sepatut kena pakai itu yang panjang lagi. Kat atas ni kan. Ya betul kat situ. Sambung kat tu. Akhirnya dah masuk. Cermin balik. Dah masuk dia punya tu. Oh, buka bahasa Excel. Oh, yes. RM10,000. Okay, okay. Kena subin tu. Wah. Dah, okay dah. Okay, dah lock. Sekarang luar. Dah, buka. Okay, tengok eh. Next episode. Alright. Satu je, satu. Yang depan ni pun sama. Okay. Now luar dalam dah okey. So memang punca dia, punca dia memang spring tu lah. Spring tu patah. So depan dalam dengan luar pun tak boleh buka. Okey, percubaan. Dah boleh dalam. Alright. Barulah betul. Okey, cun. Okay guys, tadi kita dah repair kereta tu. Masalah dia spring lah. Spring tu dia dah patah. Dekat dalam tu dah berkarat. Mungkin kereta lama kan. So pada kereta Wira ataupun kereta lain, lebih kurang sama dia punya ni. Kalau luar dengan dalam tak boleh buka, korang kena check. Buka, check. First kalau tak boleh buka tu, tadi macam kita orang pakai baris besi tu untuk cocok benda tu, tarik baru boleh. Cocok tu, unlock baru tarik, baru dia boleh apa ni buka. Sebabnya spring tu dia dah tak tarik. So tu dia kena tekan tu. Bila tekan tu ibaratkan dia tarik lah kan, baru boleh buka daripada luar. Kalau tidak, pintu luar dalam tak boleh buka. So bila dah settle click tu apa ni, spring tu dah masuk balik. Aku dah beli spring baru tadi, dah pasang balik, baru okey. So itu sajalah untuk perkongsian hari ni pada kereta yang tak boleh buka luar dalam. Nak cakap thank you pada Bro Al tadi tu. Dia datang, kita nak jumpa je, tapi dia datang tolong-tolong juga lah. So okey lah kerja dia. Itu banyak okey kerja. Okey lah. Okey, itu saja. Apa-apa, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.